Disagi dengan etalian tinggal gejet kegiatan warga, Caah Anu Karandapan di Kecamatan Dayeukolot ngegejet kegiatan di alajar siswa di sajumlahing sakola. Sawatara sakola kapaksa diliburkan lantaran wangunan sakolana ka keum Caah. Ari sawatara sakola sejena mindahkan kegiatan di alajarna ke aula kantor desa tur ukur di ilwan ku siswa kelas genep. Lian tinggeum paimahan warga timimiti 50 cm tepi ka 1 meter, Caah Anu Karandapan di Leuweuk Bojong Asih Kecamatan Dayeukolot Kabupaten Bandung ngeum salah sahiji wangunan SD. Sakumna rohangan eta sakola dasar negeri di Bojong Asih teh ka keum Caah tur teu bisa dipake. Balukar katarajang Caah kegiatan nilajar di eta sakola dipindahkeun ka aula kantor desa Dayeukolot. Sajan kitu teu sakumna siswa anu dialajar di eta pangungsian. Ukur siswa kelas genep anu moal lila deui bakal nyahareupan ujian nasional. Ari siswa kelas 1 tepi ka kelas 5 mah diliburkeun. KWM karena memang terlalu dalam. Biasanya di sana kelas 6 karena kelas 6 itu harus melaksanakan KBM. Nah sekarang itunya banjirnya lebih besar, jadi kami pindahkan kelas 6 juga ke balai desa ini. Ada berapa siswa Bu yang ikut? Semuanya itu 61, tapi yang 50% sekarang yang datang karena memang banjirnya terlalu parah. Kalau untuk selain kelas 6 Bu, kelas 1 sampai kelas 5? Biasanya kan di sini, tapi sekarang hanya sedikit yang gimana rasanya gitu? Nyaman nggak? Lumayan. Kalau dibandingkan sama belajar di sekolah gimana? Lebih enak di mana? Enak di sekolah. Di sekolah ya? Di sini dingin ya atau gimana? Ya. Ya teman-temannya sekolah semua nggak masuk semua? Nggak semua. Kenapa? Soalnya jalannya banjir. Banjir. Sanajan dipindahkeun ka aula kantor desa tur dialajar dina amparan samak, para siswa tetap sarumanget di alajarna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.